Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Arif. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana kita bisa mengkoneksikan, menghubungkan antara speaker yang seperti ini dengan Bluetooth yang dari laptop. Ini tanpa penghubung ya, ini tidak ada penghubungnya. Tidak ada penghubung, kita akan hubungkan dengan Bluetooth. Caranya adalah kalau ini sudah connect, ini connect, tapi ternyata ketika kita putar musik ataupun lagu dan kaset lainnya tidak bisa seperti ini terdata, tertera atau tertulis connected, terhubung. Saya mainkan musiknya. Tidak bisa, musiknya nyambung dari dalam laptop ini. Sekarang caranya adalah kita harus disconnectkan dulu. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, kemudian kita konekkan kembali. The Bluetooth device is connected successfully. Kita coba. Oke, ini sudah terhubung ya. Sudah, suaranya sudah dari sini. Kemudian kalau kita mau menaikkan volumenya bisa dari sini. Seperti ini. Oke ya. Demikian caranya bagaimana kita bisa menghubungkan speaker Bluetooth ke perangkat komputer kita. Kalau mengalami gangguan koneksi, maka kita bisa disconnectkan terlebih dahulu. Kita putuskan hubungan, kemudian kita hubungkan kembali atau konekkan kembali. Demikian ya informasi yang bisa saya sharekan pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.